maka tiadalah ia. Siapa ia tu? Iaitu segala kanak-kanak. Kanak-kanak yang matil kecil. Dah oleh kerananya anak yang mati haluh ni, mati kecil ni, dia panggil satu anggroho Allah bui kepada dia boleh syafaat, boleh menolong akan ibu dengan bapa dia. Dia boleh tolong di akhirat esok walaupun dia haluh. Haluh tu nasbah rupa tu haluh, tapi kebesaran, kemuliaan, kelebihan yang Allah bui kepada dia tu boleh dia tolong akan ibu bapa dia. Tu besar tu. Ha, tu kelebihan orang yang mati haluh. Tu dia. Jadi munasabah, munasabah sebab apa tu hebui lagu tu? Sebabnya duka cita balik ibu bapa ni. Bila apa sahaja, jadi Allah mengkuri, Allah ujilah tu. Walanabluwannakum bisyai'im. Itu yang sebut kami uji. Sesungguhnya demi Allah, mana kami uji, Tuhan kata. Dengan sesuatu, tak ada banyak. Daripada khauf, daripada ju', lapar, daripada kurang makan ni, kurang buah hati. Setengah kata kurang wanaksim minal ampusi wassamarat, kurang buah. Kurang buah ni tu hak uji juga tadi tu. Tahun ni lah ana tadi buah kayu nampak nak jadi molek dak. Kurang ke kan? Jare. Tu hak sebut dah aku uji belaka dia. Dulu boleh kerak, boleh banyak, boleh piko-piko. Tapi tahun ni nak boleh ke tak sepiko, tak tahu. Itu Tuhan-Tuhan mengkurangkan. Ya ada sebut siap dah dalam Qur'annya, akulah yang mengujikan kamu dengan kurang buah-buah dia. Maka setengah ulama' tafsir buah tu ke apa? Anak dah. Sebab anak ni buah hati. Tak apa, uji yang berlaku. Yesus kita sobat berlaku. Uji tu, uji ni, pitenah tu, pitenah ni juga. Makna tu Yesus kita sobat. Nanti sudah. Nanti sobat sudah. Boleh pahala tu. Ya boleh betul betul sobat tu ya. Ya betul mati tu tak apalah, betul sobat je. Seorang yang mati anak kecil, dia sobat. Sobat dia tu lah anak boleh tolong dia. Sebab jangan duduk menangis, jangan duduk berbiji sabak lah. Jangan duduk soyak baju, jangan duduk senyuh rambut, jangan duduk meluik, duduk melau lah. Maka kelebihan di akhirat esoknya, anak boleh tolong dia. Anak boleh syafaat dia. Tak apa dah lah. Nasib baik dah lah tu, boleh tolong siapa. Ada harapan, ada harapan. Pak kalau orang tak ada anak kecil, harapan dia apa ni? Orang tak ada anak. Amalan kita ni pula, amalan kita dak buat ni hak kita dak buat ni pun ya juga dah. Dak semaya puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya ni amalan kita dak buat. Amalan ni juga boleh kita tupai dia, dia tupai kita. Kita tupai dia, Allahnya. Kita ayam boleh. Jadi ya baik. Tiba-tiba baik. Kalau gitu tak boleh, tak boleh. Sudah leh. Tak boleh ia memberi minum akan malaikat itu. Kalaulah dia pergi gapo. Kalau dia tak sobah, maknanya ibu tak sobah di atas kematian anak. Bapa tidak sobah di atas kematian anak tu dia. Maka tak ada harapan. Mana tak boleh tolong, tak boleh menolong di akhirat. Itu dia leh. Tak boleh tolong. Maka tiadalah ia anak memberi minum akan mereka itu, ibu dengan bapa dia. Saya lah, Beri. Saya kan,
Jadi peluang dah untuk kita tapi tak berjaya sebab kita tak sabar. Itu dia deh. Dia bawa bati daripada mah. Dia yang atas dia. Ceret daripada perak. Bati daripada mah. Padahal memberi minum akan ibu bapa dia. Malaikat ibu bapa tu melawakan. Berperang dengan Allah. Itu tak boleh. Lahana perak. Jadi gidak tak sabar, gidak bakik gi bakik mari teriak huha. Tak puas hatilah maknanya Tuhan beri sakit pada anak dia ni. Dok ambil apa? Dok mati apa? Dia tak ada salah. Apa? Dia tak puas hatilah maknanya tu orang pergi berperang dengan Allah. Orang makan reba sah, orang makan reba. Orang makan reba ni orang panggil seolah berperang dengan Allah. Berat jadi orang makan reba ni tak ada dengan deh. Jadi dengan salah senyap tu tu besar, besar kesalahan. Ya bani supaya berzina dengan muk tu. Lebih pada tu lagi orang makan reba ni. Lebih pada berzina dengan ibu dia lagi. Semacam mana orang berperang dengan Allah. Tu dia orang makan reba. Padahalnya kalau kira mari itu lebih kurang saja. Dengan curi lebih kurang saja. Dia sama haram belakang itu. Tapi orang ini buat syarat teruk ini. Syarat lagu mana? Syarat kena bayar lebih. Syarat nak boleh. Ayahmu nak boleh 1,000 tapi. Tapi kena bayar lebih. Kalau tak lebih tak beri. Ambil 100. Kena bayar 110. Lepas masa 10 bulan. Tu pun kita ambil sikit dah tu. Ada 10 bulan ambil 100 kena bayar 10,000 mana 110 kita ambil sikit lagi je ayah mak je. Dia mau nak wui juga tak boleh wui sudah tak boleh wui tak boleh wui pakai dok jadi lagu tu peredah. Jadi pada maknanya orang tu berperang dengan Allah dah banyak jadi dia. Jadi dia kena orang ada wui ada ni nampak-nampak ni. Dia kena orang yang duit ada, orang yang ada, orang yang tak ada. Dia kena balik bui pula dah. Dia kena bui pula dah orang yang tak ada. Orang yang ada, dia lepas duit dia tu. Orang yang tak ada, dia ambil duit tu. Dia kena kedua lah tu. Siap je buat mana? Banyak lah ni. Gimana? Balik dari Indah ni pun sakit pun. Ya, letulik ni dah ha. Sabit rebo-rebo ni la'anallahu ar-riba akilahu orang makan orang menulis orang bui orang saksi bih. Sabit kalau nak jadi saksi nak kam orang tu tengok dulu beri pemerdi jadi mudah mudah kan dia meminta kam selalulah kam gapo kam dok biar ke kam gapo. Itu dia. Jadi dia butir. Ayahmu butir dia. Hak tak ayah ni. 100,000. Kena pakai saksi. Ayah kata. Namun dia mati sebelah melah ke. Jadi tu nanti saksi ni. Tu nanti anak budu seka. Jadi sen dia serupa dengan makan dia. Jadi sen saja. Dia panggil ke apa? Taugik dia tu. Kerup. Anak budu tu ya. Menunjuk kata kita sen. Kita yang. Kita nampak hak buat kerja lagu ni. Kita nampak ni. Mana kita setuju lah. Setuju benda harik-harik. Ya sin tu pun dia tak boleh dah. Ni makan pak tapai sungguh lah ni. Ya sampai habis ayamu. Semaya pun tu tak terima. Doa tu tak terima. Semaya ni doa. Tu dia. Semaya ni dia. Semaya pun tu tak terima. Amalan gapo pun tu tolak. Doa pun dia tolak tak terima. Sebab pergi makan rebut. Tu dia. Banyak orang dia buat kerja lah ni. Kalau tak buat lagu tu tak boleh untung mereka kata. Anak lah kepada untung labo. Tak banyak pun 1,000 tak apa. Dah sebulan. Pada duduk saja lah. Duit duduk saja. Nak pada utang laba. We orang pakar. Sebulan ya we. 1,000 sebulan. Mana mari dah. Boleh makan teh. Makan teh.
Ah tak boleh lagu tu berdosa ya. Ya nak ya mu. Hen. Kita beli buku nanti. Ha? Ya. Beli mai ini kita. Ha? Jual surai pula dia. Ha? Ha tu boleh kira sikit-sikit gitu. Ya lagu ni berarti tak. Mutu ayah mu nak beli mutu berarti. Beli mutu berarti. 10,000. Ha, dah berarti nak bakar duit eh. Berarti nak bakar duit 10,000. Ha, berarti nak bakar duit 10,000, berarti ada mutu. Berarti jual mutu kepada ayah mu dengan harganya 10,000. Berarti boleh duit. Ayah mu boleh mutu. Ha, jadi ya. Pah tu jual asurai klik. Jadi kata pah mutu mau nak naik po ayah mu ada mutu. Ha, jual ke ambo klik eh. Harga 12. Harga 12, 13 kata lagi lah. Ha, jadi ya. Ya buat asurai mari sebulan, 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 seribu, 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 setahun pun boleh. Gitu. Boleh ke tak? Ha, hak tu dah orang dia buat tu. Cara lik nak beri lepas sikit. Cara lik nak beri lepas. Padahal bari hak kita jual gidah. Jadi jual mari dah. Jadi beli kelik tu pun dia tak nak comel dah tu. Ha, situ pun dia tak nak comel dah. Ha, tapi boleh gi cara-cara tak ada arah. Boleh gi cara-cara tak ada arah. Salah sangat ke? Itu tak ada salah sangat, tapi setengah tu salah. Sabit Sayyidina Umar dia nak beli kuda dia hak dia jual kepada satu orang kan, dia tua tak ada peduli. Jadi Umar jual kuda dia ke satu orang, ah pas orang hak beli tu dia tak ada peduli mano upai-upai gitu bagal. Umar sia tengok ke kuda dia hak dia jual. Dia minta nak beli kelik. Maka Nabi lari. Supo ke cerita dengan mutu sana ni? Mutu ayat mati. Jadi jual ke ayahmu. Dengan harga 10,000. Ayahmu jual ke lek jual dengan harga 12. Meh kuda Umar dah. Nabi tak sedih lagi dah. Sapi tak lah tu pun boleh kira gitu. Gini kan tak ada arah gitu. Kalau lagu ni tak apa. Lagu-lagu ni dah. Jadi jual mutu jadi kepada ayahmu 10,000. Ha, jadi nak duit tu jadi ya. Eh, ha, lepas tu saya mutu eh. Lepas tu gini, ayahmu jual ke isteri beri. Jadi mutu ni hak isteri dah lah. Beri jual nama apa isteri beri, nama Khadijah misalnya. Ha, ayahmu kata, Jah, aku jual mutu kemung dengan harga 12,000 ansur. Jadi bukan mutu beri dah lah. Ayahmu jual ke isteri beri dah. Bukan ke beri dah. Hak tu tak apa. Makna kena pakai tiga orang. Beri, ayahmu, lepas tu isteri beri. Pakai tiga orang. Hak ni bukan rebo dak. Ha, beri jual mutu 10,000. Beri boleh pakai duit 10,000. Ayahmu nak labur 2,000. Pan buat lah nak. Jual ke isteri beri dengan harga 12 ansur. Jadi boleh ke ayahmu 2,000 labo. Labo bukan rebo, labo. Hak tu tak apa. Ha, tu dia. Sabit tu orang dak royak gini ya, orang dak jual beli dengan berisat. Jadi bezik ni tuai berisat kereta. Ayahmu nak beli. Ha, ayahmu belilah kereta sebuah. Ha, tapi pada makna kalau nak sedak gak bezik dia. Tuai berisat kena jual kepada finance dulu. We finance jual kita dengan harga asur. Baik saat ni. Hak tu hak jadi jelas sikit dia. Ha, dia. Bezik tuai kereta jual kepada ayahmu. Ayahmu ni berisat finance. Orang lepas duit eh. Lepas tu kereta ni kita nak beli dengan harganya 500 ansur. Bezik jual 400 eh. Ke ayahmu. Ayahmu nak 100,000 jual kita ansur lima masa 5 tahun 1,000 apa sebulan harayak kita. Hak tu lebih jelas. Ya hak kita dia buat learning ni, dia buat learning pasal ni. Bezik beli kereta 800,000 muka 200, muka 200 bezik give pia muka 200.
Widi beli sak kereta. Okey. Beli nak beli kereta baru 800 ribu. Muka 200. Beli wi 200 ribu tu kan beli sak. Pas tak cukup nyana lagi, tak cukup 900 lagi. Ni 78. Pas 900 lagi nak ambil mana? Ambil di ayahmu. Ambil di ayahmu tadi tu ayahmu kata 900 ribu nak bayar 7. Boleh 100 dia. Tu orang panggil apa tu? Butai hak ayahmu. Butai ayahmu, patut ayah berarti bayar anak, bayar anak, bayar anak. Ha tu hak tu hak kurang tu. Hak tu ada kuasa tak nampak. Ha dia mau nampak lagi hak nampak tu. Kita kuasa tak lembah, kuasa kelabu situ. Jadi makna kita butai 900 kena bayar 700. Kereta kita akad jual beli dengan berisak dah. Tapi kita pergi butir tu masalahnya. Pahak nak lagu mana? Berisak jual ke? Ayahmu. Ini harganya, apa dia panggil? 700. 800. Ayahmu jual kita dengan harga 900. Ha, tu tak apa. Cuba dengan mutu saat ni lah. Haa. Beringat molek. Tak beringat gelum terjun le medan ni. Tidak. Lemah sungguh lah. Terjun le medan lemah sungguh lah. Itu dia ni. Itu dia ni. Makna kata apa tu? Rebo ni besar. Perih dengan Allah. Ya main tu. Lebih. Semacam mana berzina dengan mok tak mok tu. Tak boleh terima kita orang Islam ni dah. Kalau tak boleh terima, tak usah main mula lah rebah tu. Kalau nak main juga, baik saat ni, baik kita royak cara pada ayahmu tu. Jadi ada. Tapi tu, orang yang tahu je, dia berasa berat ni. Dia berasa berat. Dia berasa, berat menan ni, taninyo po. Orang yang tahu ni. Orang yang tak tahu, dia tak ada berasa apa ni. Dia nak semata dia. Nak lepas nak, nak lepas nak, nak. Tu orang yang tak tahu. Orang tahu dia takut. Sebab dia kena duk kira pula lepas pada ni. Lagu tu lah tu. Lagu tu lah. Habis takat tu. Tu dia. Klik kepada cerita kitanya. Anak-anak kita yang mati kecil tadi. Sekiranya kalau kita duk menangis. Duk berbiji sabar. Di atas dunia ni. Maka dia nak tolong kita tak boleh. Nak syafaat kita tak boleh. Jadi ada. Oleh itu janganlah kita tu menangis. Tu dia. Ya ambil air sungai Kausar tadi. Air sungai Kausar duduk dalam syurga. Dia ambil kebok mari nak wari kita. Wari kita sebagai ibu bapa. Mari nak beri ibu bapa dia minum lah. Moga dia ada ok lama dah. Dia dah agak lama ingat weh. Orang dia mati anak ingat sampai 2 tahun dia ingat lagi. 10 tahun dia ingat lagi. Tu dia jadi susah hati lah balik orang mati anak ni. Lepas tu tak apalah. Aku tolongmu di akhirat maknanya. Anak kita. Tolong syafaat. Tolong beri pelepah kepada kita hari susah. Ya hari tu ke kedebel boleh tolong ke? Orang tak kedebel tu orang tak boleh. Pia nak kedebel hari tu. Bukan kedebel dia selip bajak, cok dak. Kedebel di sisi Allah Ta'ala. Orang mati syahid. Orang soleh. Anak mati kecil. Buat tu. Buat Nabi, Rasul, buat syuhada. Buat tu je boleh tolong orangnya. Tu dia yang mudah. baik. Dan tersebut di dalam hadis bahwasanya segala anak orang Islam berhimpunlah mereka itu pada hari kiamat. Anak orang Islam, anak mana budak-budak lah. Maka firman Allah bagi beberapa malaikat, hei, pergilah kamu dengan sekalian kanak-kanak tu ke dalam syurga. Allah Ta'ala kata ke malaikat, hei malaikat, hei, wogi-wogilah budak-budak je. Budak-budak je. Supaya kita buat molok kat sejik tu ke. Budak tu, iya. Hei, berarti jamu-jamu dulu. Kan budak-budak ni, nampak gelewak ni. Tadi orang mari nak belikir, nak berapa ni, dia bosak. Gelewak budak-budak. Kita jamu dulu, buat dia, biar kelik dulu. Soalnya, dia bosak buat dia.
Orang dia baca berzangin, dia dia meluik, dia bersuka, dia bergurang. Haa, tak nak angin juga kita pun. Pisah jamu-jamu, patut dia kelip rumah dia. Haa, tu dia. Jadi budak-budak arah mu'min tu duduk derak, duduk deru gitulah. Allah Ta'ala kata, hei mereka, pergilah kamu dengan segala anak-anak itu ke dalam syurga. Musuh dia tu, muhelak dia tu, masuk syurga lah. Dia nak masuk dengan aku, nak menggol dia budak. Itu dia. Lepas tepat je lah syurga, apa dia gelewat kau ni. Pakai helak-helak wargi sana lah. Allah Ta'ala kata kepada malaikat. Lepas tu, maka berkata pula segala malaikat yang menunggui syurga itu, marhaban dengan mereka itu. Tadi ya, marhaban dengan mereka itu, anak-anak orang Islam tadi tu. Tu dia deh. Jadi bila kata ya orang mari di rumah tadi, orang mari di rumah dia kata marhaban, marhaban. Jadi faddal, kalau kita kata ni faddal, yallah faddal, mana masuk, masuk. Orang mari rumah eh. Masuk, masuk weh, masuk weh. Ha tu marhaban dah tu bahasa kita tu. Ha dia tak ada kata marhaban gitu dak lagi. Ayah muda orang mari rumah eh. Pia tu bela, oh masuk, 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 masuk. Weh masuk, masuk, masuk. Oh berapa kali tu. Masuk weh, mari dana lagi. Mari di rumah. Lepas tu apa kerja tu? Baru mari nak royak sugi rumah hari ni lambat lagi sebulan lagi. Ha tu faddal mari. Marhaban, marhaban. Ahlan wa sahlan lah. Masuk mari. Ha tu dia. Jadi balik syurga, orang nak tunggu syurga pun nak sambutlah budaknya. Sebab dia panggil syurga ni, dia ada orang tunggu, khazanah dia ada, penunggu dia, penjaga syurga dia ada bagi dia. Bukan luah, bukan langoh gini, dia ada orang jaga. Syurga ada orang jaga, neraka ada orang jaga. Tu dia. Lepas tu budak jawab lagu mana? Budak tadi. Lalu kata dia, maka berkatalah mereka itu, budak tadi, kanak-kanak tadi. Dia tanya malaikat, di manakah ibu bapa aku? Ibu bapa aku duduk di mana? Ha, ya moga dia mari lalu ubah mana? Dia mari di mak dengan pak. Ha, apa tak apa tadi? Anak zina. Mak dia. Anak zina, ya bin ke mak. Walau anak zina pun. Ya anak dia. Boleh ke saka dia tadi? Anak zina dengan mak dia. Boleh. Anak zina tak ada menikah hari. Ada menikah hari hendung tu. Gibrina zina dengan Zik tu boleh anak seorang. Pakai lagi mati sebelah jumlah anak dengan mak tu boleh hakai saka tak? Anak zina tu bukan nikah. Boleh hakai saka tak adik? Tak boleh. Boleh tak ayah mu? Boleh. Ah. Eh, mak, mak dengan anak tu lah. Mak, mak zina dengan anak zina tu. Boleh. Jadi berasa boleh ke berasa tak boleh? Boleh. Ha, boleh juga anak zina pun. Ha, mak dia je berzina je tak ada menikah pun dengan pak dia. Boleh anak. Kalau dia menikah tak apa dia panggil anak dia. Ni anak zina. Boleh hakim saka? Bercerak, bercerak. Boleh. Ha, jawabnya boleh. Boleh sebabnya orang panggil anak dia. Jadi pada syarak pun dia panggil anak dia juga. Anak dia pada syarak. Ada pun anak lelaki tak lah ya mu. Ha, sampai zakat terah ke apa, duk tah dia. Zakat terah ke apa, anak kekoh ke apa, tah, tah mak dia. Kalau bahasa nak kekoh ke, mak dia kekoh. Anak zina tu. Tu dia. Ha, buat apa anak zina ada ke? Ha, anak zina. Ya, ya salah dia. Ya salah. Pok nung, mok nung salah. Dia tak ada salah. Sabi orang dia tanya, boleh makan kedak daging gerbek? Ha, anak zina boleh makan kedak daging gerbek? Tanya hari ni gerbek pula dah. Boleh makan kedak yang mau daging gerbek anak zina? Boleh eh. Ha, tak boleh apa dia orang juga. Tak boleh apa. Boleh eh. Nama buat rakyat tak boleh kecil hatilah. Dia tak boleh. Boleh tak boleh buat apa. Anak zina boleh makan daging gerbek? Tak ada apa. Pas dia tu pia nak mengekoh dia tu. Mak dia. Sebab anak bagi mak dia. Ha gitu eh.
dia ada. Tapi tak usah duk gegel lah. Masalah mengekoh dia tu. Dia lari juga. Tak usah duk gegel kata, oh mengekoh anak zina. Jadi siapa kata duk akik berdoa pula dah. Innahu kana fahishah. Zina ni keji. Kina zina ni celo di keji. Apa boleh anak duk mengekoh. Wak dengan cara besar-besar pula dah. Gegel. Jangan sampai tengok tu. Dia mahu kata, molek boleh. Molek lah zina kalau gitu. Molek kerana berzina. Anak zina tu. Zina mimilah tak molek. Tu dia. Habis. Jadi boleh makan lah. Kalau dia tanya berzik pun. Boleh makan kedak. Anak zina boleh makan kedak. Daging kurban. Jawabnya boleh. Tak apa, tak apa. Habis takat tu dah. Jadi budak tu tanya, mana ibu aku? Ibu aku duduk dah no. Boleh mudah mak aku masuk tergol ni pa mak aku duduk mana? Ayah aku duduk mana? Di mana ke ibu bapa kami duduk mana? Puak dia tanya dak. Wasa tergambar di kepala otak kita. Gambar kena deru. Orang helak suruh masuk tergol tak ambuh. Orang haju nak sambut oleh tergol ni marhaban sampai cekak dah wa ahsan marhaban wa ahlan. Tapi dia nak masuk tak boleh moga mak dia hari tak temu ni. Mudah ke payah dia nak temu moga terosak tak ada masa tu. Nak pergi cari man. Cari? Ya kena cari, ya kena cari. Dia susah. Dia susah tengok dunia dia. Hari nak madah pulut cari temu habis. Ingat baru ni dak? Ingat baru ni orang mari ke rumah. Dia duduk di kampung rumah lah. Rumah dia di jauh tu. Bukan kan kok setung kok ni masa ke. Hari nak milih baru ni. Hari Ahad gitu ke. Dia mari cari ketemu. Balik tu eh suka lah. Mu tahu mana kata aku duduk sini. Aku cek dah. Buat apa? Mu sutih, mu nebuh ku. Bukan main tu. Wak hari lagi menyok kereta. Wak kelik lagi menyok kereta. Sutih mari cari tengok tu jauh sak tu. Ya tengok usaha tu. Mari cari butik. Pocok nung tu. Beratus kilo temu cari dan nak. Dan nak cari boleh. Temu berat tadi. Lemo ni pun kelik muka gawi menyok kereta. Ribu kelik berat. Tu dia. Ini pun sebab tu dia nak cari perak mak dan mana pak dan mana. Nasib baiklah orang yang mati halus nasib baik sungguhlah. Itu dia dia. Tapi kalau bunuh tak boleh. Kalau kita bunuh anak salah, bunuh anak kecil salah. Lalu ni undai kerajaan lepas tak salah. Satunya yang tak salahnya ketang-ketang je tak salah dia. Dia tengok. Yang keduanya bunuh anak tamtang dia tak salah. Lepas undai-undai dunia akhirat tak lagi. Akhirat tak lepas ni undai dunia dulu ya. Siap dah jadi deh. Habis. Dia tanya mana weh anak mak aku, ayah aku duduk dano, ibu aku duduk mano? Maka berkata yang menunggu syurga tu, dia kata kana? Dia kata bagi mereka itu, bagi kanak-kanak tu lah. Bahwasanya ibu bapa kamu tiada seumpama kamu. Mu nak nanti makmu dengan pakmu tak boleh. Ibu kamu tak seperti dengan kamu. Bapa kamu tak seperti dengan kamu. Pamu kita nanti dia ke mana dia. Kena ada kira banyak muka pakmu orang ada. Pakmu orang balik dah. Orang mukallah dah, orang balik dah, orang molek dah, gapo dah juga. Tak leh lah dia orang lain rak-rak lain, tak ada orang tua ni bercakap cara orang tua. Pas dia kena hisap, menghisap ulama pula dah di situ. Pas kalau banyak, ya banyak cara banyak pula dah hisap di pada masyarakat tu. Pas tu timbal pula dah jadi tu. Pas kena meniti pula dah. Mungkin pergi dulu. Tak masuk di atas syurga. Itu dia dia. Lagu tu lah. Dan bahwasanya mereka itu bapak dengan makmu dia seperti amalan. Seperti amalan. Tak serupa dengan amalan mu maknanya.
dan sewaktu yang dituntut pada mereka itu dihisab atas perbuatan mereka itu. Kena tanya banyak lagi pokmu dengan mokmu ni, kena tanya bak harta, kena hisab bak harta. Banyak jadi dia kena hisab, lemahlah dia kena hisab esok. Itu dia. Jadi hak tepat orang hisab dah pun dia tak akan suat. Baik, kalau dunia ni suat dia mau meja perak gitu. Tak akan. Mereka tak akan suat. Kalau dengan aku ni aku, pasal saya orang perakan. Saya orang perakan gitu. Maka berkata mereka itu kanak-kanak tadilah, sungguhnya ibu bapa kami itu dia sabar di atas kematian kami dulu Ya sabar di atas kematian kami sebab kerana mengharapkan bagi pahala pada hari ini. Ia dak sabar hari itu mana kelebihan sabar dia? Ia dak ok hari itu mana kelebihan hak dia dak ok pada hari itu? Jadi paling budak ni pula gidup kacang dengan malaikat tu. Mu nak boh dengan aku kerana dia dak sabar, pas kelebihan orang sabar tak di mana? Pahala orang dak sabar di atas kematian anak dulu gitu tak dah no pahala waktu baik marilah. Maknanya tu dia. Kemudian maka berteriaklah ia pada pintu syurga dengan sekali teriak. Teriak budak. Ya budak teriak ni ambil kira weh. Supaya rakyat dak teriak orang ambil kira. Kalau orang besar tak kira. Teriak situ. Tapi buat kamrong, ada kamrong. Dia buat kamrong kita, buat kamrong surat teriak. Sambil surat teriak, dia pakai. Pia-pia minta rakyat. Itu mudah jadi. Nak belarak, nak gampu, dia jatuh orang besar dengan habis orang renah ni. Itu dia. Maka firman Allah. Tak kalau budak teriak, maka Allah kata, dan iaitulah ia lebih mengetahui siapakah yang memberanakkan, yang berteriak tu siapa. Itu dia. Maka sembah sekalian malaikat, ya Tuhanku, yang teriak tu kanak-kanak sekalian orang Islam. Tuhan tahu dah, Allah tahu dah siapakah yang berteriak. Tapi Tuhan tanya juga, siapa sekalian mereka itu malaikat yang Jibril. Itu dia. Ya malaikat semua pihak dah teriak di pintu syurga tu, ya Tuhanku, yang berteriak tu kanak-kanak sekalian orang Islam. Padahal ia berkata, tiada kami masuk ke dalam syurga malaikat dengan ibu bapa kami. Ya tak masuk. Ya tak masuk. Kalau mana pak ku tak masuk syurga, ku tak masuk. Kalau mak ku tak masuk syurga, ku tak masuk. Kerahkan di situ. Ya sedap ya mengaku orang bersih, orang suci ya. Ya tak masuk, tak masuk. Tu dia deh. Tak masuk kalau pak tak masuk. Dan masuklah sekalian dengan sekalian mereka itu ke dalam syurga. Masuk ke dalam syurga. Jadi makna boleh masuklah. Ibu bapa tu dengan sebab anak tadi itulah. Sakit dia. Sakit budak pun jangan main. Budak pun jangan. Ya hari lebih dia ada weh. Hari ni dia tengok kita semaya mayat berdoa, semaya mayat, semaya mayat budak dia berdoa ke dia dan ibu dia. Tengok, Allahumma ja'alhu faratan li abawai wa zukhran. Itu dia. Minta menjadi Allah Ta'ala menjadikan budak ni menjadi faratan wa zukhran wa ibaran wa atibaran. Apa tu? Jadi menjadi pengajaran bagi ibu bapa dia, menjadi petaruh bagi ibu bapa dia. Dia mati dah hari ni seolah ia hatta ia faq, ia kirim pergi dulu. Kirim modal pergi dulu. Dia aku mati tak muntulung kira laki akunya maknanya. Tengok budak ni tak masuk. Malaikat pak aku masuk. Malaikat mak aku masuk. Itu dia lah. Kalau mak dia dengan pak dia cerai tadi. Tak ada kira. Ya pak pun juga. Kalau cerai pun ada pak dia situ. Supaya dia dah hamba anak tak mengaku anak je. Sungguh ke tak ayahmu? Tak mengaku anak je. Bukan anakku. Sungguh lagi tu. Bukan anak kerana benih dia. Kata we bunyi ya tu. Kata buat sedap muluk. Dia panggil dah ya. Bukan anak kerana dia tak beranak.
anak dia, mungkin anak. Itu dia. Kalau aku mati, aku tak beri saka. Walah sama. Ha, murih lah. Murih tu. Ha, murih sungguh. Itu dia. Aku tak reda jamah mayat aku. Kalau kata lagu tu, dia berdosa tambah tu. Pak tu. Berdosa tambah. Dia, dia usia tak sah lagu tu. Berdosa. Ha, dia kata. Ni biasa dengar dah. Tapi mati belakang dah. Mati belakang dah. Ya, dia je hari pak dia mati tu, dia mari di rumah. Tapi bila ni mati belakang lah. Dia mari. Bahagia telah. Dia no, tahu apa ni. Ayah tak. Orang tua besar tak suruh jamah banyak dia. Pahlawan dia. Tapi dia nak mali pakmu. Ha, buat kita weh gitu. Dia pakai selalu. Pakai gi, pakai. Dia belakang selalu dah lah. Apa dia mu? Dia besar. Dia besar. Orang suruh ke besar lagu tu. Dia suruh besar gitu. Dia suruh. Lagi tak mana royak kata. Pak dengan mak ni besar lah. Bila dia mati, jangan jamah mayat. Gitu. Pia pesan gitu. Di ayah demo yang pesan gitunya. Salah unai-unai tu. Pas unai salah. Orang turut orang salah. Salah sebagai menurut lah. Haa, ya pun jadi nak angin gitu. Buat lebih gitu. Bakal dia berlaku lah. Haa, tu dia. Haa, tu je. Lepas tu kalau orang yang betul benar je tak nak kata lagu tu. Bukit anak je kata bukit anak tadi. Bukit anak dia tak ngaku anak. Haa, tapi tak mengaku pun berapa yang mati. Hak tak mengaku ni, ada cara. Itu dia. Hak mengaku tu, kau dah tengok. Nak buat tak anda? Nak buat tak anda? Ia mudah. Tak ada mudah cara kau orang mati. Nak kata payah sangat pun, tak ada payah mana. Nak kata mudah, dia tak beso. Walau dia biso pun dia tak beso. Gagik je. Nak buat hak anda dulu eh. Nak ngibar tak anda? Itu dia. Nak ngibur mayat tak anda? Hai, tak boleh buat gitu. Air tak turun. Haa, lihat kita ni pun. Kena buat lagu ni. Buat lagu ni. Lepas tu duduk lagu ni. Haa, ha, tengok. Buat umuh boleh. Tapi nak ngibur mayat tak boleh. Tak anda, tak anda. Buat apa? Haa, buat lagu ni. Air cucu tak turun ni. Lepas kena lagu mana? Kena lagu ni. Kena buat gini. Kena duduk. Haa. Haa, tidak bisa lah. Buat umuh dia pandai. Buat umuh. Tapi, ha, hari pak dia mati. Ah, kena ajar. Dia dia. Waktu turun mayat leh kubur, dia tak kena hola tangis, belik bis dia. Belik bis dia tak kena hola lah. Dia dia. Hai, dia dia habis. Ah, baiklah. Jadi budak tu kata kan weh, tak masuk surga. Akhir kena masuk juga. Akhir boleh masuk. Siapa ke mak pak dia boleh masuk. Ah, padahal ia berkata tiada masuk malaikat dengan ibu bapa kami. Maka firman Allah bagi mereka itu, ambil olehmu kedua tangan ibu bapa. Ambil pergi pergi. Dan masuklah dengan sekalian mereka itu, ibu bapa tu. Sekali dengan anak-anak tu. Masuk ke dalam syurga. Ha, jadi boleh masuk syurga dengan sebab anak halau. Ah, tapi kan nak boleh temu tu juga. Ah, makin masa lah nak boleh temu dengan anak. Tak apalah makin masa pun. Nak boleh lepas pada ni aku je. Hei, ya hari tu ayah muda, ya nak lepas dah ni aku ya. Sebab ya, ya kita duduk balik sini, duduk balik sini. Lepas nak pergi lihat sana. Lihat seberi ni. Serga dah lihat ni. Lepas tu celah tu ni aku. Ya tu, hei, ni uji hamba. Ah, ni berat. Ha, ya uji dengan ni aku. Ha, jadi gambar-gambar lah. Ni aku duduk sini. Serga dia ni. Oh, dengan serenok, dengan serenok, 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 serenok di sana serga ke. Tapi kena boleh lepas ni. Oh, kena boleh lepas ni. Kalau tak lepas ni, gelum tu. Tak sampai kat dia ni. Lepas tu pisah. Pisah buat amalan ni lah. Sabit tu minta dia nak kelik semula. Hak mati dah. Nak kelik bukan nak motang. Buat nak semaya. Nak semaya dua rekaat je. Dua rekaat je semaya. Tak apa lah, tak apa lah, tak apa lah. Lihat hadis sebut, lihat hadis sebut. Nabi royak. Nabi kata, ni orang yang mati dah ni. Mereka cerita nak kelik semula, nak kelik semaya. Bukan nak keluar benda semula, nak menyadap tak, tak ada dah. Nak semaya dua rekaat, lepas tu mati, nak mati pun. Lepas tu orang-orang mati dah minta tu, ilah ni kita boleh buat ni. Ini kita boleh buat ke? Nak dua rekaat boleh, nak empat boleh, lapan boleh, dua belah boleh. Itu dia.
Orang semaya Tuhan 12 rakaat tu dia buat satu rumah le syurga. Buni buniyalahu baitun fil jannah. Orang semaya Tuhan 12. Jadi biasa buat tak Tuhan 12. Biasa. Tak biasa. Ha, ayamu ayam biasa tak? Tak biasa. Biasa nak. Ha, hak biasa hak mana hak biasa? Hak biasa, hak biasa, biasa buat Tuhan berapa belah? Kita biasa buat? Buat. Tapi tak sapa deh. Aku tak sapa. Orang semaya Tuhan 12 rekaat, Nabi kata, dibuatkan bagi orang itu satu mahligai, lumuh dalam syurga. Syurga ni kebun. Kebun syurga. Syurga dengan kebun tu lah. Lepas tu dalam kebun tu, ia ada rumah. Rumah. Ha. Cuba kita tengok orang kaya-kaya dalam ada rumah dia dalam air. Dia naik dengan kereta rumah dia naik dengan kereta. Dia berticak di pintu rumah, pintu buka. Ha, kita taruh kereta. Kereta taruh dalam rumahlah. Kita taruh kat pasar-pasar tu kereta dah. Dia taruh dalam rumah. Pas tempat dia makan nasi dia buat dengan kereta juga naik dengan kereta naik di atas tu. Wiu di atas cok kereta makan nasi situ. Ike penuh di bawah ni dengan pelita macam-macam orang kaya. Ha, lebih pada tu royak dunia hak ni bukan dunia ni hak akhirat. Tu dia. Orang semaya duha 12 boleh satu rumah le syurga. Esok kita buat pula rumah pula. Esok buat pula rumah pula. Ha lana. Dia. Gimana? Kena buat sokmo lagi mana? Ya sokmo pun sama pada belum pada mati ya, dia mati tak sokmo lah. Dia mati be. Lama-lama sekali. Ha, lama-lama boleh so gitu. Umah. Ha, lama-lama kita buat sekali boleh so. Ha, lepas tu dia sampai esok dia nak banyak belaka tu. Nak kepada banyak. Lepas dia duduk-duduk banyak. Banyak umah dia duduk-duduk. Walau Allah terberik semuanya duha sokmo. Dua belah tu. Lepas dia tak tambung ke umah dari syurga ni. Banyak. Pernah buat berapa banyak? Ha. Orang umur 10 umur. Mungkin dah habis. Gitu. Ya ukur dengan dunia, ya tak boleh lah. Sebab dunia ya ada masa suk. Ya akhirat, ya tak ada suk dah. Ya tak ada suk. Banyak pun, dia panggil tak suk. Tak ada masa. Nak ada kena matahari, tak ada. Bulan pun tak ada. Matahari pun tak ada. Bintang pun tak ada. Nak tanya sebulan, tak boleh. Ya ada. Dua rekaat satu salat. Ha, wis salat. Apa kita semaya terawih tu? Ha, apa tu? Ha, 12. Ha, sebanyak dia 12. Itulah tak ni buat 12 tu. Ha, tu hak yang nak molek lagi buat lagi getah. Les sejik kurang. Sebab orang nampak, orang ada. Mereka orang tak ada. Katuk bitu sejik dia mau kelik gi habis kita, katuk. Semaya sore. Ha, tak apa. Kalau dia ramai supaya ni buat semaya lagi getah. Ya tak ada dia tengok hak lain dia tak ada tengok. Orang tak tengok. Bila orang tak tengok tu hati kita pun kurang liar sikit. Ha, dia demo dok tengok bahasa tu oh ni rokok ha, banyak lamu baca panje hawa demo dok keling ya. Ha, kita semaya lagi getah tu siapa nak lagi tengok. Itu dia dah. Ha, jadilah malam hari ni dah. Boleh lah kita ambil tahu kata lah. Hey. Oh, di akhirat esok boleh masuk syurga weh. Boleh masuk syurga. Kita pun habis dah. Sikit dah. Kita ayah mulai. Habis dah. Itu dia. Ambil lah. Pergilah tangi ibu bapa. Waktulah ke dalam syurga. Maka berulih kebajikanlah sekalian orang yang sabar. Dan berulih kejahatanlah orang yang marah. Orang yang tak redha dengan redha Allah. Qadha Allah. Orang ni orang panggil kejahatan lah. Ha, tak bertuah lah. Didapat nyolah daripada kerugian dan menyesal. Dan tiada peroleh mereka itu daripada kebajikan. Sebab marah pada waktu mati anaknya. Ha, dia murih tak puas hati. Itu dia ni.
Ha, wapo ni Tuhan ni ambil nyawa wapo anak kita. Nak boleh anak tu payah dah. Baik pula dah. Amboh. Jadi deh. Ha, je. Dalam bulan ni banyak orang dia mari di rumah, orang tak boleh anak. Orang dia nak kepada anak tu banyak. Hak boleh pun ada dah. Ha, leh. Hak hak tak ada abai, hak boleh pun ada dah tadi. Ha, dia tadi sore dah ni. Eh, sejak. Ha, hak mari tak boleh abai. 4 orang dalam bulan ni hak berjaya 4 orang. Tak ada boleh habel-habel ah boleh dah apa wei. Ah tadi ah. Mai royak pula. Ha orang berjuruh eh. Orang berjuruh je mai royak wei. Mai minta nak ke abel. Pastu lah ni boleh abel. Mai royak pula. Tapi mai royak pula. Ha batuk nak gi babah nak gi insya-Allah. Apa nak gi kata kan? Ho okey gitu. Insya-Allah. Ha, tapi hang gitulah muka penuh masa eh. Insya-Allah ha. Ha mai royak orang berjuru pasal dia. Ha jadi ada. Jadi ni kalau orang dah dengar di rumah ni kalau masa itu dia mari pula insya-Allah saya pacong ni. Ha mari dan mari di rumah patu apa kerja? Tak ada kerja lain, kerja tu. Kerja apa weh? Hau tu orang ramai-ramai tu. Ha demo ada belaka dah. Ha dia lah. Ha, demo ada belaka dah boleh dukung belaka dah kita tak leh lagi ni ikut mana duk cendai hok mana. Ha banyak orang tadi. Marah ada. Ha hok jaya dah tu. Tu dia. Ha tak apa dah kita dah usaha yang mari tu. Jadi gaduh. Ha ya Tuhan nak beri hok molek tadi ni. Tuhan nak beri hok molek. Kalau gitu hei saudaraku sekalian saudaraku kata dia janganlah berbuat seperti perbuatan orang kafir janganlah orang kafir lagu mana dia panggil gapo orang kafir teriak dia panggil apa ha dia panggil apa dah eh dia padah pun dia mari ram 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 tu je lah mari dia meluik dia bila biji sabak itu tak masuk terga orang ni orang kafir nak air kafe masuk cerga dia. Ada 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 nak je tak leh gitu dah. Dia pak dia dia. Habis dia tak anak orang Islam je. Anak orang kafe dia pakai putus dah dengan pak dia tu. Dia nak tolong tak leh. Ha nak tolong tak leh. Kalau 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 anak anak Nabi nak tolong tak leh. Panak kan ni pisihlah tu tu. Anak dia tu. Pak mati kafe ke? Pak mati kafe, anak mati mana Islam? Pada bak akhirat Islam lah budak tu. Bak dunia kafir dia. Ha, nak mandi tak boleh. Nak mayat-mayat tak boleh budak kafir. Cuma kalau kita fero anak-anak anak orang kafir. Kita pergi hospital kebetulan. Eh, kita dah nak ke anak. Leh. Ha, nak ke anak. Lepas tu. Dia mahu anak kita. Nama Ekai tu. Ha, ya we kita. Lepas kita ambil lah budak tu. Lepas mari fero-fero. Dua tahun mati. Pada buat anak dia. Budak tu boleh semayang-mayang tak? Ha, tak boleh. Sebab dia bukan Islam budak tu. Ha, dia nanti dia 7 tahun baru dia mengucap. Ha, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ha? Bak dunia tu. Bak akhirat dia ahli syurga. Ha, dia dua bak tu. Bak dunia. Bak akhirat dia ahli syurga. Ha, tapi kalau lagi mati umur 2-3 tahun tu, buat apa tak boleh kita? Dia pun nak tupai. Dia nak tupai. Dia nak tolong kita tak boleh. Itu dia. Ha, nak tolong pak dia. Tolong kita boleh. Tolong pak dia tak boleh. Moga pak dia mati kafe. Itu dia. Nung ya umur 7. Nung ayam 7 tahun dia boleh mengucap. Dia duduk mengaji tarikah. Cikgu dah ajar. Cikgu dah ajar baca tahiyat. Baca tahiyat. Ajar berkomak. Ha, ada apa? Boleh. Ha, bila dia mati boleh. Kena buat cara supaya dengan orang Islam. Ha, sebab dia mengucap dah. Mucak bear, mucak gapo ni lah. Itu dia eh. Ha, jadilah. Itu dia. Lah mana orang kafir weh. Ha, dan maksiat. Dan apabila mati anaknya. Maka ia orang kafir tadi. Menapa mukanya. Ayah tapa muka. Mencari rambut. Ha, gapo. Ia heret rambut, senyuh rambut. Mencabut macam kita mencabut rambut aja cabut rambut oh heret rambut senyuh rambut dah tak leh dan mencarikan leher baju dia senyuh ni senyuh
dia soyok tekok baju ni. Ni orang kafir dulu lagu tu amalan dia. Dia panggil amalan jahiliyah dulu. Sabit tu Nabi lari pergi kubur mula-mula Islam itu. Sebab dia mau pergi bukan gidup, dia gidup teriak atas kubur. Ya Islam mula-mula gitu eh. Jadi dia muda jerakit lagi, betul jerakit jahiliyah tu kan. Gi tu bukan gi saja dak gidup teriak dak bila Nabi kata tak salah hal lagi juga. Tak salah. Ha, lepas tu bolamo-lamo tu Nabi kata ha palan mana sekarang fazuruha. Sekarang ha boleh tak apa dah. Siapa kelo ni? Siapa kelo ni boleh. Sebab apa? Ada ke orang-orang kalau teja ni pergi kubur dak bila-bila hau gitu. Ada, tak ada sorry habuk dah kan. Suka ada tapi Nabi murihlah. Suka ketika wak usum mayat. Dia suka ketika nak tu apa nak nak kabar tani mayat Nabi murih. Ha tak apa. Tak apa. Tapi jangan berjadi itulah. Jangan berjadi teriak gapalah. Sekadar saja tak apa ya tu. Pasal sunat tu dak. Berkata sunat orang perempuan pergi kubur baca qul hu. Ah tak tak wani tu. Ah jadi dia makruh perempuan ya. Ah kalau rasa ingat berdoa ketuk laki dia tu ya. Ah masuk sutalah. Ah masuk sutal pergi baca-baca ah tu baik mari gitulah. Baca di rumah lah lebih molek orang perempuan tu. Tapi ya kali kita tak patah sini dia nak ya gi. Tak patah lah tak lagi jemaah dah kan. Ah jangan pergi kubur lah jangan jemaah-jemaah gi ha 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 jemaah eh. Lepas tu dia nak pergi jual berat. Sabit tu. Pada dia nak bagi sejik je mata. Ha tapi dia delok dia tidak dia. Pakai duk gitu. Ha 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 tak dia. Ada haya tak ada dah perempuan dia nak tak ada. Ada ke? Ada ke di disunatkan bagi perempuan berjual dia nak tak ada. Jadi ya. Habislah. Ha siapa dibak dia? Siapa dibak dia? Al-babu-samin fi-unqubati mani'izzakah. Haa, insyaAllah. Minggu depan ni kita bercarakan orang yang tak keluar zakat pula dah. Haa, ha, dia beliklah ni mulah kita ni. Tak keluar zakat deh. Haa, tadi ya, tak keluar zakat pula dah. Haa, baiklah. Beri ada gapo sikit lagi boleh beri. Ada masa sikit lagi. 2 3 minit lagi. Tu apa? Ha. Tapi dia tak suruh gapo. Ha. Dia mikir 3 kali dia. Kira 3 kali. Oh, tak ada pasal ada apa dari tengok dia tu anak kan apa. Ha. Lepas tu ada dah dia mau kalau ambil dia kita ambil dia baik tak ada suruh dia suruh ambil jadi jadi milik kita. Ha ha ha. Lepas tu kita tak tinggal dia boleh baik juga. Ha ha ha. Ha boleh dah. Tak boleh. Ha, hak beri tanya tu hak sungguh dah tadi. Ha. Ha siap mana dia cari aku. Ha orang tu nama apa eh tak nama lah. Kita buat nama Hendun. Ha. Mudah ni. Hendun tu dia tu laki cerai tiga. Ambo, ha jadi pongoh-pongoh mah hati tiga jatuh berasak tiga tu. Anak ramai. Tak ada apalah anak ramai, anak tak ramai pun tak apalah. Ha. Jadi kita tengok nampak susah lah. Anak ramai ke apa susah. Sia juga dah. Ha, sia juga. Susah tu susah. Susah dia, susah juga kita. Kita tak ada bini juga kita pun deh. Pas dia tak ada tu laki dia bermula. Sama-sama susah. Ha? Ah kita bubuh kata, bubuh kata kita pun tak ada suami isteri pas dia pun tak ada suami. Eh pusing gi bertimbun sama-sama susah weh. Kita susah-susah pun bini tak ada, ada kebun, ada gapo. Dia ni susah-susah pun anak ramai apa. Harta pun tak ada. Katalah miskin susahlah dia tu dah. Pas tu tok laki ni cerai tiga. Ai nampak pelin juga dia pun. Kita masuk tanya dia betul-betul kau orang bujang tak malu dah lah. Eh? Kalau kita pakinlah ana itu jah kita dua orang handong kita dua kalau menikahlah ana. Eh tak ada polek kita tak ada pol lama-lama dah kalau ni ambil ada apa salah kata kita. Ha walolok dia walolok kita tak ada apa dah. Ha walolok. Ha dah lepas tu
Ah, lepas tu, ha, kira lagi, no. Pas kita pun, ha. Belalah kita nak ambil dia. Atas nama kata nak bantu dia. Nak tolong dia. Sambil isteri Nabi, sore je hak dara. Semua janda habis. Puji habis. Sebab Nabi nak bela. Nabi tak suka ke duduk sore. Nabi tak serenok ke duduk sore. Dia duduk sore, syaitan mari salam. Mari dia upah, mari duduk gapo, macam-macam. Dia bah dua orang, syaitan kata, ya wailah. Tak ada apa lah. Itu syaitan. Ha, dia depan nikah pah tu, ya wailah. Tak ada apa lah. Kau yang duduk sore tu, aku rasa pun ada harapan lagi. Ha, ada apa? Nikah kita dengan dia. Nikah. Dengan Hindu. Nikah. Kau boleh pakai saksi. Pakai semula. Ya, seko pun tak apa eh. Tapi kena semula tekak lah. Ya, semula kau kaki. Ha, ada. Semula ya. Apa? Seide lah. Panggil tu. Imam hari boleh. Cukup siap. Ha, duduk. Duduk rupa. Duduk ramai-ramai. Berlaku setubuh ke apa gitu. Ha, dia kena berlaku setubuh. Mau tak ada bergala pun tak boleh. Kena bergala kata. Ha, ada. Sudah. Selera siap tu. Aduh, tak duduk. Ha, duduk lagu tu, tak ada biar kata apa. Tak ada orang mari duduk tekel dia. Tak. Kita pun, rasa tak nak dead lah kita ni. Rasa tak nak dead ya kita. Kerja banyak lah. Wah, nama ke, gitu. Gini weh, kita dua ni, kita becek dululah. No. Sebab kita tak dead pada emang pun, duduk pihak kata kita ni tak dead sungguh. Ha, tu ikut abang lebih bahasa kata nak pergi tak ada apa deh, gitu deh, pakai gitu deh. Ha, pakai gitu ginilah itu panggil tu imam mari muka surat dekat rumah dia. Ha, nak cerai, kita pun nak cerai. Ha, kita pun cerai satu tolak bini kita nama Hindu tu. Ha, tu imam tu siap sudah pang bayar 500 kok. Gua surat, gua ngamuk tak faham. 500 kok. Ha, sudah. Apa tu? Belum nak cerai kena salin dulu, kena jabat salin dulu. Ha, nak peluk pun peluk sebab tak ada apa lagi kau tu. Tak ada harai apa lagi tu. Nak peluk, nak maaf, nak gapo sudah selera siap tu. Ha. Apa tu? Nak cerai. Ha, tolak. So jadi, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Tolak so jadi. Ha, sudah, tolak. Belah tak ada bunyi gerbok apa. Jatuh lah tu. Ha, jatuh tolak. Ha, sudah. Lepas tolak dia tu, ha, tak boleh lah. Nak jamuh ke apa, tak boleh lah. Ha, tak boleh lah. Sampai dia kena belum tolak tu. Belum pada tolak tu kena ke apa. Nak mak. Sampai orang mari jual tolak di rumah. Baru ni kita suruh salin dulu. Ya, bini dia tak ambuh. Bini dia tak ambuh. Setelah kita, aku nak cerai apa aku. Tak ada balas apa denganmu. Paya tak ambuh. Bini tak ambuh. Sejak dia tak ambuh. Allah sobat. Tak ambuh apa. Tak sih apa. Tak sih. Tak sih Allah. Gana gitu lalu. Tak apa. Apa tak usah tahu. Ha, jadi kita pun jadi. Kalau kera isok lah ni isok. Belah lah. Pakai selalu. Ha. Lepas tu lelaki kata gini. Kalau nak juga kena bayar. Kena, nak dia nak jual tolak. Nak jual. RM30,000 lebih. Ada duit ke tak? Dia tak duit kenang siap dah buat hari. Panggil tak main hari. Hari tak main. Tuan tolak. RM30,000 lebih. Kalau tolak saja peri. Ha, ni boleh juga. RM30,000 lebih. Ha, nak mujur boleh setengah-setengah. Tuan tolak. Itu dia. Ha, ya bayar. Ha, aku tolak akan dikau. Satu tolak dengan harga RM30,000. Ada harga, tolak kita ada harga tadi. Buat sebulan tadi kita tak ambuh, aku tak ada cerah. Cerahlah, tak ambuh aku nak jual. Ha, boleh jual. Apa kita jual ilmu? Ha, boleh jual ilmu. Ha, sesak-sesak ni katakan, no? Jual. Jadi ya. Ha tu. Ha, tak apa, sudah. Selirah tadi sudah. Ha, sudah, tak ada apa. Ya duk. Tapi kaedah nak cerah, ya kena pandai juga cerah dah. Jangan cerah tak tukar lu itu. Berdosa. Ya cerah lagu ni beri. Orang perempuan ni, jangan cerah lagi. Kalau duk, hey, jangan cerah. Habis hey dulu. Ya duk. Habis hey.
lepas dia, lepas dia habis tu ke apa? Dia mandi. Lepas mandi tu ke apa? Dia suci. Suci tak? Suci tu jangan setubuh. Cuba apa tu? Bagi tu cuba. Satu hari tu berdosa besar. Dia cerah masa suci cerah, tapi setubuh dulu. Atau cerah masa hari. Panah kedok hub cerah. Kita tak perhati orang mari rumah, tak ada seorang pun orang mari tanya bab nak cerah. Hari apa, bulan apa, naik turun tak kira dah. Hari menikah kau, berapa kali tu tahu saudara. Kalau bulan tak apa hari apa babo hak molek hari terbuka. Pas hari molek kalau bulan hala naiklah mana turun baik mana. Tu dia. Jatuh ke dajal ke berapa banyak dia tanya. Hak nak cerah tak ada seorang habuk mari tanya. Hari apa molek nak cerah? Tak tanya. Dia tanya lepas cerah dah. Dia tolak dah marah, berkabung, bergomoh marah, jatuh marah-marah, pecah payah-payah. Baru mari tanya. Dia lagu tu. Tu dia dia. Ada apa dia? Sudah habis dia tu. Bawa lepas dah tu, nanti tiga kali suci. So, dua, tiga, masuk hei yang tiga, maknanya lepas dah. Lepas dah untuk laki dia dek nu hak dulu hak nama dulu tanya khabar lah no hidun itu lah lepas lama dah banyak kali lima kali mari hidah ya tu pasal ku nak semula lah ana tak ada depa mari lagu tu hak tak apa lagu tu dah betul benar ya kita ada wak ni betul pernah hawa sebenar 3000 pernah jadi itu apa jadi itu. Ha boleh main 1000 jadi ah. 1000 lalu dari 3000 tak leh. Ngawi-wi harga mangah 3000 tu 3000, awak kelabu-kelabu pernah-pernah. Leh 3000. Ha tu berdosa besar. Tak sah nikah. Oh jadi. Ha. Dah, tak ada apa. Betul benar. Samak cai bang ni, tak ada apa-apa. Boleh, tak ada apa. Kesian dia tu. Dia. Jangan duduk sorang, jangan duduk sorang. Tak berapa molek lah orang okay, duduk sore tu. Yang mu deh. Kena banyak-banyak yang mu weh. Baru ni kita kata ke boleh puasa tak lepas juga. Ha. Wi sikit dia boleh. Ha. Jadi apa wi rasa Allah ni dia kata edah ni kalau edah tak ada mati ni 3 bulan 10 hari ba. Bu tak ada 3 bulan ya. Ha 3 bulan. Bukan. Okay. Edah he 3 kali suci. Tak jadi. Tu kata 4 bulan kalau 4 tahun pun tak leh. Hei mari 2 kali baru tak jadi. Betul kena tanya wilayah orang perempuan. Tak sama malu wei kalau orang bujang nak menikah sama malu mai. Mu jangan malu bina aku nak tanya mu jangan kata apa aku pupuk tak pupuk dari ni nak tanya mu gitu. Gini. Ya terbaru hari 2 kali baru. Cerah 2 tahun dah. Tak adil. Tak lepas dah. Ya bahasa hari hei budak ni bukan bahasa bulan. Hak habis hei ni puluh tak apa 3 bulan tu ni heda. Kita makan bernama tak mari. Tak leh lagi tak lepas dah lagi. Ya 3 kali suci. Lebih tu kena wi la iya tu. Sampai tu kena beki molek he tu namun selera goya selera tak buat cok ke mana tiap ngebakar goya kalau he jadi acak apa? Acak tak apa acak we kena dengan cara lah nak acak 4 kali sebulan tak ada tak apa humbi bulan hujung bulan tak apa ya 15 hari ya sekurang suci tak apa ya bulan 33 hari lepas dah ada 33 hari ada lepas dah 33 jadi ya. Tak apa. Ya, boleh. Cukup lah. Wallahu a'lam.